Update kebun 20 Januari 2018. Goji berry, long murbei sudah berbuah. Ini strawberry yang dibawa naungan. Tampaknya eksperimen yang ini gagal. Mau saya bereskan saja. Sudah mati dua, layu pohonnya. Yang ini blueberry. Eksperimennya gagal, mengering dan mati. Lain kali ada kesempatan saya akan coba menanam blueberry lagi. Situ ada mint yang sering saya panen. Ini mint enak dicampur dengan sweet basil. Saya eksperimen di oseng-oseng, lalu buat nasi goreng herbal. Enak sekali. Ini bibit kiwi. Nanti kalau sudah tersedia potnya akan saya pindah. Sweet basil, seledri. Tin hijau, tin ungu. Nah, ini giant pome baru saja saya pangkas. Ini sudah 2 tahun umurnya, tanam dari biji. Kayaknya 2 tahun lebih. Nanti saya harus lihat catatan. Ini long murbei sudah mulai muncul buah. Ini labu madu. Ini kacang merah waktu itu saya dikasih oleh-oleh kacang merah segar dari Jakarta. Lalu beberapa biji saya coba tanam, ternyata tumbuh seperti ini bentuknya. Lucu juga, bunganya juga cantik. Bunga kacang merah. Ini tomat cherry. Paprika kuning. Semangka. Ini kiwi. Yang itu baru pindah tanam. Kailan batang besar, ada pakcoy. Terong. Ini goji berry baru pindah keluar. Ini srikaya. Pintar sekali berbunga tapi belum ada yang jadi buahnya. Lagi saya cari cara bagaimana supaya buahnya bisa jadi. Ini yang seru kali ini anggur. Ini katanya sih jenis Romeo, anggur Romeo, warna ungu. Sudah panen 2 kali. Ini yang ketiga kali tumbuhnya lebih bagus, lebih cantik. Ada 4 bonggol. Situ mawar. Mawarnya juga subur sekali. Muncul banyak bunga. Berbunga sepanjang tahun. Ini kaleh, kale. Labunya. Labu madu. Dan ini kembang kol. Sudah tampak lebih besar bunganya. Kembang kol. Anggur hijau.
Belum pernah berbuah. Anggur hitam, indukan anggur hitam. Lagi berbuah, mulai berubah warna. Saya sering hujan, saya kasih tudung supaya buahnya tidak rusak oleh hujan. Dan yang terbaru, kejutan dari stroberi ini sudah berhasil berbunga. Mudah-mudahan buahnya jadi. Inilah seputar koleksi yang ada di kebun saya. Sayur-sayur, selada, sawi, eikun, tampak besar sekali. Ini sudah panen lebih dari 5 kali, saya ambil daunnya saja yang ada di bawah. Enak ini sawinya. Inilah koleksi saat ini yang ada di kebun saya. Dan yang ini sedang berbuah juga, masih kecil, baru mekar bunganya, rontok, baru rontok, dan sudah jadi pentil-pentil buahnya seperti ini. Baru saja rontok bunganya, muncul pentil buah. Dan ini ada satu lagi kelupaan, markisa ungu. Oke, sekian sobat seputar koleksi kebun saya hari ini. Jika Tuhan mengizinkan, sampai jumpa lagi.